ini lebih kayaknya lebih energik lagi ya narinya. Aduh. Makin sini makin wah narinya ya. Gimana semua penampilannya? Komentarnya? Makin banyak ya. Gimana nih? Angel, komentar dari kamu sendiri. Nggak kedip, gimana saya? Aduh. Nggak ada komentar lah. Nggak ada komentar ya? Gimana kalau komentarnya buat... Dari para juri aja biar adil ya. Boleh? Para juri, mungkin Kak Yara memberikan komentar. Hello, Seth Destiny. Hi. Yang jawab pendukungnya ya banyak banget. Dari awal aku udah suka set present sekalian, udah bisa ngebangun suasana. Terus overall dari peserta yang udah tampil, power yang paling aku suka sejauh ini set present ini. Kompakannya juga udah keren banget. Cuma again, ini kan kalian gak full cover ya. Jadi aku rasa kalian masih bisa lebih eksplor di make up karena kostumnya simple. Tapi aku suka sama kostumnya karena walaupun simple dia nggak ngeganggu gitu dan masih tetap enak dilihat juga. Terus aku suka juga properti selendangnya itu nggak terlalu banyak warna dan kompak. Cuma tadi ada satu bagian yang waktu selendangnya diikat ke pinggang itu kan di depan ya. Coba kalau kalian tadi ikatnya di pinggir, jadi itu lebih kelihatan modernisnya. Soalnya aku pikir tadi selendangnya bakal dimainin lagi, gitu. Mau mungkin bakal ada lagu Sundanya, aku mikirnya bakal kayak gitu, ternyata enggak. Jadi mungkin lebih di kreatifin lagi aja di situ aja, tapi nggak apa-apa, nggak mengurangi poin kok, tenang. Sama kesesuaian tema. Tadi kan kalian awalnya pakai lagu Papua ya. Mungkin propertinya lebih agak disesuaikan aja gitu. Kalau misalnya kalian mau main selendang, mungkin lebih pakainya cari tradisional-tradisional yang emang dia pakainya selendang. Kayak gitu, kayak Sunda, Jawa itu pakai gitu. Tapi aku suka tadi teknik main selendangnya, keren banget, rapi. Blockingnya rapi, powernya juga sama, ekspresinya aku suka banget. Pokoknya overall ini the best deh pokoknya. Gimana nih buat, kita tanya buat pendukungnya ya. Ada satu mau bilang atau menyampaikan pesan buat mereka semua, apa komentarnya nih? Ada yang mau berani ngomong gak? Kira-kira siapa? Ada yang mau ngomong gak buat fans-fans yang sedestiny? Yes, ada yang mau mewakili kumpulan fans mereka gitu? Ada gak? Koko Nathan mau menyampaikan pesan? Boleh? Angel boleh disamperin? Boleh. Kita tanya-tanya mengenai komentar buat si Destiny. Dari salah satu fan. Itu tuh yang baju biru garis-garis tuh, alumni kita. Boleh Nathan, kasih komentarnya mengenai dance dari si Destiny tadi ini. Keren. Semuanya keren? Iya, semuanya keren. Terus nompak. Apalagi nih? Ini juga energi. Wes, apalagi? Pokoknya overall good. Mantap ya komentarnya. Berarti emang benar penampilannya bagus banget ya? Iya. Dan mungkin? Mungkin juri ada yang mau komentar lagi? Iya, yeah, mungkin dari Karaoke atau Kak Putri? Ada? Ingin mengomentari dari Sweet Destiny ini bagaimana penampilannya tadi? Halo Sweet Destiny. Mau nambahin aja, kayak kalian kan kalau menurut aku powernya itu stabil dari awal sampai akhir. Kalian bisa nempatin di mana beatnya lambat itu nggak terlalu mengeluarkan power kalian, dan kalau pas lagunya beat, kalian tuh powernya keluar gitu. Jadi dari awal sampai akhir tuh stabil. Kalian nggak kehabisan power di akhir. Itu aja sih. Makasih. Terima kasih Kak Rogi atas komentarnya. Dan Kak Putri mau komentar? Putri mungkin sudah cukup ya. Dan Ninja mau ditanya gak? Mau ditanya lagi gak nih? Gue pusing nih, terlalu gimana ya? Terlalu gimana? Terlalu susah. Boleh tunjuk aja mungkin Ica mau ditanya-tanya. Coba oke, kamu saja Ica. Coba nih gue yang gak bagian kayak gini nih. Ica, kamu kalau latihan kayak gini kapan aja? Biasanya hari sekolah. Pulang sekolah, nggak capek gitu pulang sekolah. Capek sih, tapi kalau buat meraih kemenangan ya awal. Tepuk tangan ya, kata-kata bijak ya. Ada pesan-pesan nggak buat fans Destiny di sana? Ada nggak? Kalau kalian kan punya Instagram nih, boleh kali suruh mereka
follow Instagram. Iya, boleh dipromosikan di sini. Ya, follow ya sudah Destiny official Instagram. Makasih. Jadi @sweetdestinyofficial. Iya. Sweetdestiny_official boleh di follow semua ya. Kalian bisa melihat penampilan mereka di situ, udah di post Instagram. Di like juga jangan lupa. Dan di share kalau bisa. Biar semua orang tahu tentang Sweetdestiny. Iya, di share. Dan jangan lupa di follow juga ya. Iya, benar. Dan selanjutnya kita bakal punya penampilan dari mana nih? Silakan. Oh iya, sebelum dulu.